tol Kerawang Barat jam 8 tepat kilometer 00. Bismillahirrahmanirrahim. Cikampek Utama. Bisa ketinggalan sendal itu orang. Itu yang tadi yang Avanza mundur lagi ketinggalan sendal di situ. Ayo Rin.
istirahat dulu. Cikedung, Cikamurang. Jatiwangi pada KM 136 jam 9.45. Jaya, Jatiwangi. Palimanan pada KM 150. Pada KM 150. Keluar gate Ciperna Cirebon Kota Kuningan pada KM 167 jam 10 lewat 11 menit. Cirebon Kota, berarti Cirebon 2 jam ya. Wah cepet ya, Cirebon 2 jam.
Dekat banget, cuma 2 jam. Laman ke Sumedang? Laman ke Sumedang? Sumedang kan berapa? 3 jam ya? 1 jam setengah toh, ke sana aja 1 jam. Iya, 2 jam setengah. Keluar Kanci. Keluar Kanci Pejagan. Keluar Pejagan Perupuk pada KM 212 jam 10.55. Pejagan Purwokerto Yogyakarta kiri, lurus Brebes Tegal Semarang, kita mengarah ke Brebes. Sepi ya, nggak ada mobil. Walau lubangnya besar sekali, parah. Rest area pada KM apa? KM berapa ya? Wah, jadi kayak jalannya ya. Pada KM KM jalan sendirian aja. Iya. Rest area KM berapa ini ya? Berapa sih? KM 252 Pejagan. KM 252 Pejagan. Panas. Ada pohon rindang. Area lu tipu. Keluar 263 Bulakamba Kelampok. Yes, telur bakar. 3 km lagi exit Brebes Barat ya. 3 km lagi. Nah, apa ya judul telur itu ya? Siapa yang ngasih tahu tempo hari ya telurnya? Brebes Tegal Semarang, Bulakamba Kelampok, Brebes Kota, hampir Brebes. Brebes saudara-saudara. Tiga jam saja dari Karawang Brebes, 11, 3 jam ya? 3 jam saja Karawang Brebes. Thank you.
aja. Apa nih? Hah? Ini apa sih? Ini sama ini bedanya apa? Ini apa? Jus. Hah? Gila apa? Bedanya sama yang hijau itu apa? Ada yang baru nggak, Neng? Baru semalam. Hah? Baru semalam. Yang biru ini. Yang baru. Oh, Indomaret. Kami saya ke Indomaret. Simpang Raya. Ini salah Bandung. Iya, Batang Pekalongan keluar 1 km pada kilometer 305 dari Kerawang dan jam 12 lewat 17. Bener ya, harus areanya jauh ke Batang Oler ini. Oke, kalau ke Jogja berarti deket bener ke Parakan. Turut keluar Woleri. 2 jam lagi nyampe ke Parakan. Ya, keluar Batang Pekalongan kiri. Woleri Kendal Semarang, Woleri Kendal Semarang. Batang. Panjang banget itu sekarang Batang sih. Gak ada rest area. Batang, nunggu rest area. Mau follow nih. Cuma 2 bongkar. Batang pada kilometer 328 dari Kerawang jam 12:30. Makan besok waktu, Neng. Iya, siap-siap rest area. Teman-teman, kita baru saja mau memasuki rest area di sekitar Kendal. Kendal. Papa makan dulu deh. Lapar. Kamu kita makan dulu aja, Pak. Lapar juga sih. Ya, kencing kan. Ada masjid, ada pom bensin. Ya, besar berarti ini. Kalau nggak ada yang tempat ini, kita dalam mobil aja ya. Kita memisahkan diri. Ya, kita masuk ke rest area. Nanti Indomaret dulu ya, ada nggak? Indomaret. Piring kertas. Oh ya. Kayak nggak perlu. Rest area. KM berapa ya? Tuh,
KM378 di Kendal. Mana ya? Kita keliling aja dulu ya. Kita keliling. Iya. Narasinya belakang aja. Situ maksudnya ke sana lagi hotel ini jalur truk. Neng, tepes dulu isi neng. Gerbang tol Kalikangkung. Bayar lagi ada belum kan? Langsung kan? Bayar ya? Bayar. Kalikangkung pada kilometer 318. Jam 2.20. Oke. Kali Kangkung. Jam 2.12. Kali Kangkung. Udah catat mah. Kali Kangkung. Ya, sebentar lagi kami akan menjak Kali Kangkung. Jembatan Kali Kangkung. Bawahnya kota Comal. Hah? Bawahnya kota tuh. Sampai Semarang ya, kita mampet itu 5 jam udah sampai Semarang. Salah kali. Iya, beneran. Berapa kali istirahat? Gak sesering kita sih memang. Kita mampet. Oh, itu tuh ya. Ambil gambar pakai itu, HP. Menungin aja memori itu. Kali Kangkung. Apa namanya? Pada KM 351 jam 1.57. Kendal di depan nanti. Ya. Jauh ya Kendal.